Bab ke-13. Bagaimana Nabi dan sahabat-sahabatnya mereka mencintai ilmu, ilmu langit, dan mereka memberikan semangat untuk mencari ilmu langit. Dan bagaimana mereka belajar dan mengajarkan ilmu-ilmu tersebut, yaitu ilmu iman dan ilmu amal. Dan bagaimana mereka sibuk dengan ilmu, baik dalam perjalanan, di rumah, dalam keadaan sulit dan dalam keadaan mudah. Ini para sahabat, walaupun mereka sibuk dengan dakwah, tapi juga tidak melalaikan ilmu. Dan bagaimana mereka begitu mementingkan mengajari tamu-tamu yang datang. Makanya tamu-tamu kan rata-rata orang mu'alaf, baru masuk Islam. Maka kalau ada tamu datang langsung diajari. Yang datang ke Madinah, semoga Allah memberikan salawat kepada baginda Rasulullah SAW 1 juta salawat.